Hai gengs, berjumpa lagi dengan King Games. Kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa fitur yang ada di Pocket Master. Yang saya jelaskan ini di penguatan daripada Pokemon. Ini ada beberapa fitur. Yang pertama fusion, canggih, pelatihan, evolusi, perawat, reduksi, perawatan, main, dan terobosan. Yang pertama, fusion. Fusion ini fungsinya untuk menambahkan bintang Pokemon kita. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Yaitu dengan menggabungkan Pokemon yang sudah ada, dua atau lebih Pokemon untuk menambahkan poin usahanya. Saya contohkan ini, Minun. Nah, lihat. Ini poin usahanya 217 per 240. Dan saya mempunyai Minun yang banyak. Ini ada 6 Minun. Nah, saya gabungkan dengan Minun yang levelnya lebih besar. Kita fusion. Dan hasilnya ini 173 per 140 ditambah 4. Tentunya akan naik dari bintang 3 menuju ke bintang 4. Kita coba. Nah, ya kan? Bintangnya bertambah dari bintang 3 tadi sekarang bintang 4. Dan untuk menuju bintang 5 membutuhkan 239 lagi poin usaha agar bintangnya menambah. Kemudian fitur canggih. Nah, fitur canggih ini fungsinya itu membuka kemampuan daripada Pokemon itu sendiri. Nah, ini ada canggih yang pertama, yaitu menambahkan attack 300 poin. Nah, ini kalau digunakan canggihnya. Nah, kalau di sini kan cuma masih ada 1 2 3 canggih. Nah, kalau dipakai dah. Hasilnya di kemampuan loh. Menambahkan lagi, menambah apa? Kemampuan daripada Pokemon Minun menambah lagi, yaitu amarah awal 240. Kemudian yang ketiga, pelatihan. Pelatihan ini fungsinya untuk menambahkan level daripada Pokemon. Nah, ini contohnya sekarang level 35. Saya akan menggunakan naik 10 level, jadinya nanti level 45. Kita coba. Nah, ya kan, levelnya menambah dari 35 sekarang menjadi 45. Kemudian evolusi. Nah, untuk evolusi ini tidak semua Pokemon bisa dievolusi. Kalau kita lanjut aja karena tidak ada contohnya ya gengs ya. Kemudian rawat ini memberikan makanan kepada Pokemon. Tujuannya apa? Untuk menambahkan poin usaha. Jadi untuk menambahkan bintang bisa dengan fusion ataupun rawat. Nah, untuk rawat sendiri ada kesempatannya, dan kesempatan seharinya itu dibatasi. Dan ini kesempatannya 0/32. Intinya untuk sekarang saya tidak bisa menggunakan kesempatan saya karena kesempatannya sudah habis untuk fitur rawat ini. Dan untuk makanannya yang bagus itu ya ini, yang ini. Ini jelas menambahkan poin usahanya. Satu poin usaha. Nah,
Untuk bingkai makanan yang putih seperti ini menandakan makanannya itu jelek. Kemudian hijau lumayan, kemudian biru ya agak lumayan. Saya rekomendasikan untuk menggunakan makanan yang berwarna ungu untuk menambahkan poin usahanya. Ini lebih kemungkinannya itu lebih besar dan yang paling baik yang ini. Tidak hanya poin usaha yang menambah nanti, tapi ada experience yang akan menambah. Ini seperti ini 7000 experience menambahkan experience daripada Pokemon itu sendiri. Yang fitur reduksi ini mengembalikan level daripada Pokemon yang tadinya sudah tinggi menjadi level 0 kembali, dan ada item-item yang dikembalikan daripada setelah direduksi, yaitu permata kemudian sama inti warna ini pengembaliannya full. Untuk XP dan gold itu nanti ada potongannya, entah saya kurang tahu berapa potongannya. Kemudian perawatan ini memakai item apel. Untuk item apel kita bisa dapat itu di sini, pengikut ini, fitur pengikut ini nanti bisa dapat. Kemudian ada kok beberapa cara untuk mendapatkannya. Di konvensi penangkapan juga ada cara mendapatkan apelnya. Kemudian ini, kemudian main ini menambahkan experience untuk persahabatan antara Pokemon dengan trainernya. Lah ini saya contohkan ya, ya bola ini mempunyai experience tersendiri. Kalau ini level di bawah 10, seumpama level experience-nya masih di bawah 10, nanti akan mendapatkan 30 poin persahabatan. Tapi kalau sudah di atas level 10, level persahabatannya sudah di atas level 10, maka hanya mendapatkan 10 poin persahabatan. Nah, kemudian terobosan ini menggunakan item bayam ini bisa didapatkan nanti di sini, ya dia Arceus di sini ada biasanya, sama di menara lonceng, toko menara lonceng di sini biasanya ada di sini. Nah, untuk kembali ke lagi ke fitur fusion tadi, fitur fusion ini kan harus menumbalkan Pokemon yang agar bisa mendapatkan poin usaha. Nah, beberapa Pokemon bisa didapatkan di mesin kapsul. Kemudian khusus Pokemon Arceus ini dia Arceus, kemudian di pelatihan yang ini berlatih, ini beberapa Pokemon bisa didapatkan di sini. Kemudian di toko arena ini ada beberapa Pokemon yang bisa didapatkan di sini. Kemudian di sini di toko Pokemon ada Pokemon yang bisa didapatkan. Cara penukarannya sama koin Pokemon. Lalu di sini juga bisa konvensi penangkapan ini ada waktunya tersendiri, ini bisa dibaca antara pukul 6 pagi sampai jam 8 malam. Kemudian itu yang sesi pertama, kemudian sesi keduanya jam 8 sampai jam 9 malam. Nah, pas jam 9 malam akumulasi yang sesi pertama dan sesi kedua dijumlahkan, dan nilai yang tinggi nanti akan mendapatkan hadiah ini. Kemudian tadi sudah di sini ya,
di menara lonceng juga ada Pokemon yang bisa didapatkan. Seperti ini Pokemon legenda Ho-Oh, kemudian Growlithe, sama Vulpix. Nah, cukup sekian ya kawan. Kalau suka video ini coba untuk di like. Kalau ada saran atau komentar yang bisa mendukung channel ini, coba dilontarkan di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan juga bisa diutarakan di kolom komentar. Cukup sekian. Bye bye.